Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan guys. Okey. So korang tengok kat depan tu kita ada random booster volume 19 Beyblade warna gold, Beyblade warna emas. So Beyblade ni kita menang daripada kontes Mr. Zone Dead Ringer Merdeka Challenge. So itu dia random booster volume 19. Tapi masalahnya oleh sebab ada satu Beyblade gold dekat saya ni telah menyebabkan saya rasa teracun dan saya nak hunting Beyblade gold guys. Saya terasa nak memburu Beyblade emas. So kita ada benda ni puzzle ni guys. Dalam ni kita ada Beyblade gold. So jom kita buka, korang tengok saya memburu Beyblade emas. Okay, so ni saya beli daripada Shopee. Closet Chaos saya nama kedai dia, tak silap. Okay, ni saya letaklah nama kedai tu. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh beli kat sana lah. Dia macam tengah murah sebab buat 11 hari bulan 11 eh. Saya siapa murah saya belilah. Okey, so jom kita buka. Okey. Pakai DHL lah dia. Okey. Macam tak ada wrap sangat ni. Buka-buka pisau terus kena kotak, bahaya ke ni? Harap kotak tak kemek. Okey. Wah, okey ni. Thank you Bay Nation Mai. Apa benda Team Bay Nation. Ok, jom kita buka. Ok guys, dah lama korang tak tengok Drakan unbox kan. Ok, kita unbox sebelum parcel kan. Korang dah lama tak tengok kan. So korang tengok lah. Ok, so ini Bay Nation Mai. Ni kedai Shopee dia ke? Macam nama tak sama sangat dengan kedai Shopee dia. From our team at Bay Nation underscore my eh. Thank you. Okay. Oh, I still can. We are giving you RM Remo voucher for your next purchase. Kindly PM us at Bay Nation my to collect. Dapat voucher. Okay, tak apalah, biarlah. Okay, so sekarang kita ada 3 Beyblade emas kat depan ni guys. Okay, so memang sedikit ketinggalan ada clan eh. Orang dah lama main Beyblade emas, saya baru nak main. Bukan saya nak main sangat pun sebab saya teracun lah. Sebab benda pun dah makin murah. Kalau dulu nak beli dia agak mahal. Sekarang ni banyak seller clear stock. Benda pun tengah murah. Ada sale dekat Shopee 11-11-11. Apa lagi, sapu je lah kan. Okay, so ada 3 korang teka saya beli apa eh. So macam ni kita dah unbox hari tu kan. Kita dah unbox, kita dapat Chozette Valkyrie Gold version. So kita unbox yang ni lah. Okay, dia kodkan dia sebagai nombor 03 eh. Okay, kotak dia bengkok-bengkok sikit lah. Okay, jom kita buka random booster volume 19 kotak yang ada kod sebagai kod 3 ni. Dalam ni dapat apa guys eh. Okay, apa Beyblade yang akan menemani Chozette Valkyrie Gold kita. Okay, ini adalah sesi memburu Beyblade emas kita eh. Random booster volume 19. Misteri, misteri, misteri. Tada. Oh, terbalik. Oh, apa ni? Okay, itu dia guys. Kita dapat Rock Dragon. Guys, Rock Dragon. So, jom kita tengok sikit combo Rock Dragon ni. Mana satu Rock Dragon ni? Okay, ini dia guys. Uish. Bahasa Jepun. So, Rock Dragon ni dia dapat disk berapa eh? Disk tulisan dia cuma kita ni lah, kita orang ni B1803 sebab tu dia kodkan sebagai 03. Okey, yang penting saya nak ni sebab kita nakkan dia punya driver Jaggy Dash guys. Okey, tengok dalam sikit. Dia plastik hitam pun nak tengok dalam. Tengok je lah. Senang tak nak keluarkan. Kalau susah tak payahlah. Okey, tak payahlah. Jom tengok sikit dalam plastik dia ada tak nak dia punya combo apa Rock Dragon ni. Okey. Tak pernah saya tengok manual ni. Ni baru nak tengok. Oh, dia campur semua guys eh. Tak nampak lah mana combo dia.
macam dapat dapat ni juga eh, this frame eh. Okey, tak apalah, nanti saya tengok mungkin dekat sesi review nanti. Sebab dia tulisan Rock Dragon ni. Oh, okey, ada, sorry. Rock Dragon Disc 5 eh, JG Dash. Frame tak tahu dapat ke tak. So nanti kita unboxing masa sesi review Rock Dragon nanti, saya akan tengoklah kita akan dapat parts apa eh. So untuk yang kotak pertama yang kita buka ni, kita dapat Rock Dragon, guys. Okey. So kita dah ada Chozet Valkyrie Gold, sekarang kita ada Rock Dragon, dan kita buka next box eh. Okey, dapat apa ni? The Code 01 ni. Ha. Dapat apa ni? Dapat apa, guys? Ya, itu dia, guys. Burn Phoenix, guys. Okey, Burn Phoenix. So betul lah, B15801 Burn Phoenix. So dapat yield eh. Dapat yield dengan wedge eh. Yield eh, apa nama driver dia? Saya pun tak ingat combo dia eh. Okey, so tapi kita dapat Burn Phoenix, guys. Okey. Random Booster Volume 19, guys. Okey. Okey, kita kemas sikit kotak kat depan ni. Bagi cantik, bagi smart sikit kita punya background. Okey, so nampak tu. Memang nice lah kotak warna gold ni. Kotak saja pun dah nice warna gold. Okey, letak kat depan tu. Tiga-tiga nampak memang shining, guys eh. So, saya dapat Burn Phoenix. So, memang saya sejak tiba-tiba macam minat. Dulu lagi dah minat, tapi dulu harga dia mahal, saya terpaksa skip. So bila dia dah murah ni, apa lagi kita belilah. Dan Mr. Zondek Riga pun jualkan saya Burn Phoenix warna biru, ice blue version saya panggil ni kan, dengan harga yang murah. So saya terasa lah nak tambah Burn Phoenix warna orange. So nanti kita akan buat content Burn Phoenix orange tu, yang berapi tu kita akan lawan dengan warna biru. So api akan melawan ice eh. Kita akan tengok siapa yang menang. Saya mungkin akan pakai stock combo, dan mungkin saya akan battlekan dia orang pakai combo padu untuk Burn Phoenix, guys eh. Okey, so itu dia Burn Phoenix warna biru yang saya dah unbox. So dekat dan dekat depan tu kita ada memburu Beyblade Gold, Beyblade Emas. So kita ada Chozet Valkyrie warna emas, kita ada apa, Rock Dragon, dan kita ada Burn Phoenix eh. So ini kita kejar JG Dash dia. Ini hadah Mr. Zordan Ringer. Ini saya memang kejar layer Burn Phoenix tu lah. Okey, so itu saja perjalanan kita hari ini. Sesi unboxing, sesi memburu Beyblade Emas. Okey, so macam mana video untuk kali ni? Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, tekan button share dan komen diorang komen di bawah. Jika ada sebarang kesalahan info, saya minta maaf. Jika ada kesesasul macam saya tak tahu nama this Burn Phoenix ni, memang saya tak ready sebab kita ni sesi unboxing bukan sesi review. Sekiranya ada kesilapan info, saya minta maaf. Okey, macam biasa, kepada siapa yang belum subscribe channel Dark Clan, tolonglah subscribe channel Dark Clan. Dan jangan lupa untuk tekan button bell notification untuk tidak ketinggalan sebarang info daripada channel Dark Clan. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, terus support Dark Clan dan Assalamualaikum. Peace.